Al-Farisi di dalam bab yang menerangkan metode Islam di dalam merapikan atau di dalam meluruskan bagaimana keluarga kita bisa berada selalu di bawah naungan Islam, naungan ajaran-ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hada kata Buya yang sudah kita jadi ini di pertengahan bab atau di akhir bab. Yang kita kemarin berhenti di akhir bab, belum selesai babnya kita berhenti karena waktunya kemarin. Hada kata beliau yang sudah kita bahas di atas, daripada sedikit disebutkan sama beliau bagaimana Islam, bagaimana ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperhatikan situasi, memperhatikan keadaan yang selalu ada di dalam rumah tangga kita. Beliau mengatakan wa tasyri'atul usrati, syariat-syariat yang ditetapkan untuk para keluarga muslim, tasdaqi mabadi'uha, sumber daripada syariat tersebut, tasdaqi, arti tasdaqi di sini artinya mengambil, mengambil dari mana, maksudnya sumber, sumber dari syariat yang ditetapkan oleh ajaran agama itu semua, mabadi'uha wa kafatul biha, pondasi-pondasinya dan kebanyakan seluruh daripada nadmiha, peraturannya, diambil minas syari'atil islamiyati, dari syariat Islam. Jadi aturan yang ada di dalam rumah tangga kita itu diambil dari syariat Islam. Kalau kita mau rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah, itu harus kita ambil, pelajari bagaimana Islam menyebutkan hukum-hukum yang harus kita terapkan di dalam rumah tangga kita. Sekali lagi, jangan kita jadikan kiblat selain Islam. Jangan kita jadikan kiblat selain Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Islam, kalau ada orang berbicara tentang Islam, Al-Quran, As-Sunnah, ya, itu semua kembali-kembalinya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat Islam, siapa yang mempraktekkannya? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walihada, oleh karena itu, kata Abu Ya, lam tahta fil ahdil awal, rumah tangga yang ada di generasi pertama, yaitu di zaman sahabat, zaman tabi'in, lam tahta, tidak tunduk, tidak patuh, tidak terpengaruh di ayin tabyirin ajnabiyin, dengan perubahan dari orang-orang atau dari perubahan di luar Islam, wa nufudin hukumiyin, dan dengan peraturan-peraturan dari pemerintah yang sumbernya bukan dari Islam. Jadi kata beliau, kenapa rumah tangga sahabat, jelas rumah tangga Nabi pasti terjaga, rumah tangga sahabat, rumah tangga tabi'in, rumah tangga orang-orang soleh, orang-orang terdahulu daripada salaful salihun, daripada habaib-habaib terdahulu, itu kenapa tidak terpengaruh? Mereka itu sama seperti kita. Bukan artinya di zaman dulu tidak ada fitnah, bukan artinya di zaman dulu itu bersih dari musibah, tidak, persis seperti kita. Di beberapa zaman dahulu ada fitnah, ada musibah, ada keributan antara siasat, antara yang memiliki jabatan ribut, tapi keluarga mereka tidak terpengaruh. Kenapa? Karena mereka berpegang teguh kepada ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka jadikan panutan, yang mereka jadikan fondasi untuk rumah tangga mereka, yaitu yang sudah ditetapkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu contoh, Imam Ahmad Al-Muhajir, beliau ini keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadul Habaib, kakeknya Habaib, rata-rata Habaib yang ada di Indonesia ini, itu keturunan adalah Imam Ahmad Al-Muhajir. Beliau itu tinggal di kota atau di negara Irak, putra kerajaan.
ada yang mimpin waktu itu daripada keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Daulah Abbasiyah, masih dari Quraisy. Ahmad Al-Muhajir, namanya Ahmad. Muhajir itu lakopnya adalah orang yang hijrah, itu muhajir. Beliau ini ketika melihat kehidupan di Irak mulai kacau, mulai ingin merusak rumah tangga beliau, anak keturunan beliau. Kenapa? Karena ya keluarga kerajaan pasti tidak bersih, banyak khianat, banyak tipu daya di situ, banyak sogok menyogok di situ. Akhirnya beliau hijrah dari Irak, hijrah ke Yaman, tarik ke Yaman, kuat ke Hadramut, tarik Hadramut dari Irak, kota negara yang maju. Beliau ajak semua anak keluarganya untuk hijrah ke Hadramut, tempat yang gersang, tidak ada bangunan, kosong masih tempat itu. Jadi beliau itu jasanya luar biasa untuk para habaib, untuk cucu-cucu beliau. Makanya dilakopi, diberi julukan Al-Muhajir, orang yang hijrah. Hijrah dari mana? Dari negara Irak ke Hadramut. Dari keluarga kerajaan beliau tinggalkan semua, kata beliau ambillah kerajaan ini. Beliau ajak anak keturunannya untuk hijrah ke Hadramut, tempat yang sangat gersang sekali. Beliau itu dikuburkan sekarang, tempat kuburan beliau aja itu susah untuk naik di atas gunung. Dari situlah asal mula habaib ada di kota Yaman, atau ada di negara Yaman, di kota Hadramut. Gara-gara Ahmad Al-Muhajir membawa anak keturunannya dari Irak. Jadi kan dulu Nabi di mana? Nabi di Madinah. Sayyidina Ali di mana? Di Madinah. Sayyidina Fatimah di Madinah. Sayyidina Ali ketika menjadi khalifah, beliau pindah ibu kota asalnya dari Madinah, beliau pindah ke negara Irak. Nah, dari situ keturunan Nabi mulai di negara Irak. Sayyidina Hasan, Sayyidina Hussein di Irak. Sayyidina Ali meninggal, balik lagi ke Madinah, Hasan Hussein. Setelah itu syahid Sayyidina Hussein di mana? Di Irak. Sayyidina Hasan syahid di Madinah. Nah, anak keturunannya ini antara Madinah dan Irak. Antara Madinah dan Irak, belum ada di Hadramut, belum ada di Yaman. Anak keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang di Irak ini akhirnya ketika melihat negara Irak mulai makin rusak, keluarga mereka karena kemasukan dunia, dibawalah hijrah ke Yaman di kota Hadramut, untuk menjaga anak keturunan mereka. Dari Hadramut baru banyak yang ke Indonesia. Dari Hadramut ada yang ke Indonesia, ada yang ke Persia, ada yang ke India, daripada keturunan Ahmad Al-Muhajir. Jadi beliau termasuk contoh keluarga yang tetap tidak berubah, walaupun situasi, walaupun kondisi di sekitar itu sudah rusak dengan dunia. Kenapa? Karena beliau memegang teguh ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamma kanat al-usrah muhassanatan, ketika kata Buya, keluarga orang-orang terdahulu muhassanatan, terjaga hasan. Muhassan itu artinya terjaga. Bil aqidat imaniyah nada kulli muslimin, terjaga dengan akidah-akidah iman di setiap orang yang ada di keluarga tersebut. Waqad dhahara al-an annahu la hasanatan lil usrati, sekarang ini kata Buya telah tampak kepada kita bahwasanya tidak bisa menjaga keluarga kita illa idza tasallahat bisilahil ilmi ad-dini, kecuali keluarga tersebut dilengkapi dengan senjata apa? Bukan senjata pedang, bukan tombak panah, bukan pistol, tapi senjatanya adalah senjata ilmu agama. Jadi ibu-ibu, kalau kita ingin keluarga kita selamat dari fitnah akhir zaman, maka ajari mereka ilmu agama. Jangan sampai keluarga kita ini kosong dengan ilmu agama. Ajari akidah-akidah yang harus dipelajari, ajari. Ada namanya akidatul awam. Anak kecil itu diapali akidatul awam. Kenapa? Jangan sampai mereka sesat dalam masalah akidah. Oh, Ustaz, alhamdulillah tempat kami tidak ada akidah yang sesat. Pada siapa, Bu? Sekarang ini makin parah penyesat umat dari masalah akidah.
mungkin tidak langsung datang ke rumah, walaupun sekarang mulai orang-orang yang ingin menyesatkan umat dari Ustaz Muhammad datang ke rumah, datang ke kampung kita, datang ke desa kita. Kalau kita kosong dari ilmu, kita tidak paham akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bagaimana kita mau menyelamatkan keluarga kita? Kita sudah selesai misalkan tugasnya, sudah dipanggil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang itu pasti ada ajarnya. Terus anak kita siapa yang akan jaganya kalau bukan ilmu agama? Jadi di zaman akhir ini ilmu agama makin dibutuhkan. Kenapa? Karena yang menyesatkan makin banyak, yang disesatkan makin gampang. Yang disesatkan makin gampang. Gampang sekarang untuk menyesatkan umat muslim ini gampang. Kenapa? Karena mereka tidak mau belajar. Males kalau hadir majlis taklim. Males, banyak itu. Kalau di Palembang itu, kalau cuma majlis taklim CIDB itu yang hadir paling 20-30. Tapi kalau majlis burda, majlis maulid, kosidah-kosidah, alhamdulillah. Begitu, sekarang orang sekarang itu tidak suka dengan ilmu, cepat bosan dengan ilmu. Kajian kita tambah lagi, males. Yang susah-susah tambah lagi, males untuk hadir. Yang rahasia-rahasia bahasanya, yang senang-senangan, yang cuma asik-asikan dengan kosidah senang. Bukan tidak boleh kita kosidah bagus, yang kita puji Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita sebut-sebut nama Nabi Besar Muhammad. Cuma Nabi itu lebih suka kalau kita belajar ilmu daripada muji-muji dia. Muji Nabi tidak belajar ilmu buat apa? Kata itu Abu Yazid Ahmad, guru kami yang ada di Mekah itu, beliau di zaman Abu Yazid Muhammad itu majlis beliau, Abu Yazid Muhammad itu misalkan majlisnya 2 jam, majlisnya 2 jam atau 2 jam setengah, majlis di Mekah itu lama-lama bukan satu kitab yang kita pelajari, sekali majlis 3 kitab sekali majlis. Jadi majlis 2 jam, 2 jam setengah sama Abu Yazid Muhammad, ayah dari Abu Yazid Ahmad, itu 2 jam buat baca kitab, setengah jam buat qasidah. Di zaman beliau buat qasidah sambil minum, jamaah minum kopi, dibagi kopi, dibagi kurma, minum qasidah. Setelah beliau wafat, beliau meninggal, di zaman Abu Yazid Ahmad itu sama Abu Yazid Ahmad dirubah qasidahnya paling 10 menit atau 15 menit paling banyak, sisanya buat ilmu semua. Sisanya dihabiskan lebih banyak baca kitab. Karena kata Abu Yazid Ahmad, kita di zaman sekarang ini lebih butuh ilmu daripada kita cuma qasidah memuji Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qasidah menyebut nama Nabi, memuji nama Nabi. Ketika belajar juga sama, menyebut nama Nabi, memuji nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ingin keluarga kita selamat, jangan sampai terlambat. Sekarang banyak orang ibu, orang tua menyesal, menangis. Kenapa? Anaknya sudah sesat. Dari belajarnya, dari perhatikan. Melihat itu rumah, misalkan, oh ini pondok tahfidz Quran, rumah tahfidz Quran, tanpa ditelusuri lagi. Siapa pengajarnya? Apa yang diajarkan? Kurikulumnya apa? Sanad ibunya kemana? Banyak itu. Yang pasti pengen, ini bu, sekali lagi, bukan untuk menjelekkan Al-Quran. Cuma disayangkan di zaman akhir ini orang nyesatkan umat tidak pakai yang haram lagi, pakai Al-Qur'an nyesatkan umat. Jadi menipu umat dengan nama Al-Qur'an, menipu umat dengan bawa-bawa hadis Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu, ibu tadi atau bapak tadi melihat ini pondok tahfidz Qur'an, rumah tahfidz Qur'an, ditaruh anaknya di situ. Apa anaknya Quran, pulang ke rumah, tapi pulang-pulang ke rumah sudah mengharamkan tahlil. Cepat sama bapaknya, abah tahlil itu tak boleh. Kenapa? Bid'ah, haram. Terlambat sudah. Kenapa terlambat? Karena bapaknya tidak menelusuri lagi. Sebelum masukkan anaknya ke pondok pesantren tahfidz itu, seharusnya dia tahu siapa pemimpin pondoknya, siapa pengajarnya, kurikulum apa yang diajarkan di situ, sanad ilmunya kemana. Itu semua tanggung jawab kita, tanggung jawab orang tua. Jadi kalau keluarga kita tidak dibentengi dengan ilmu, mereka gampang disesatkan oleh setan,
dan oleh anak buah saya, anak buah kita. Apalagi wal aqidatul imaniyah asy-syar'iyyah, masalah akidah penting gitu. Ya. Masalah akidah sangat penting. Kalau sesat anak tadi misalkan maksiat, bukan artinya maksiat itu bagus, tidak. Anak tadi maksiat itu untuk diharapkan taubat masih banyak. Peluang untuk taubat masih luas ketika sesatnya itu karena maksiat. Tapi kalau sesatnya dalam agama, sesatnya itu di dalam bab akidah, itu yang bahaya. Takut juga. Soalnya akidah itu tidak boleh main-main. Kalau masalah hukum fikih furu' yang dibawa-bawa itu suka ada khilaf, masih tidak masalah. Tapi kalau akidah tidak ada khilaf lagi, tidak boleh khilaf urusan akidah. Allah itu satu, tidak boleh khilaf. Allah itu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak mirip dengan siapapun. Bagaimana Allah? Wallahu a'lam bishawab. Tidak bisa dijawab bagaimana Allah. Nah, masalah-masalah seperti ini sangat penting. Dan orang yang menyesatkan umat Islam dari masalah ini sangat banyak. Dimasukkan masalah akidah. Akidah yang dirusak. Kalau akidah sudah rusak, na'udzubillah min dzalik, takut-takut tanpa disadari orang tadi keluar dari agama Islam, na'udzubillah min dzalik. Jadi tugas kita sebagai orang tua, dukung anak untuk belajar, itu ajari dia ilmu agama. Misalkan anak tadi pengen kuliah, silahkan kuliah, cuma jangan sampai kosong dari ilmu agama. Bukan artinya semua orang harus masuk pondok pesantren, bukan artinya semua orang harus jadi ustaz, bukan. Itu tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena memang dunia ini diciptakan oleh Allah harus saling butuh. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi ustaz, ada yang jadi ahli dagang, ada yang ahli manajemen, ada yang ahli manajemen, ada yang ahli bangunan. Kalau semua ustaz, bangunan ini siapa yang bangun? Ya? Siapa yang bangun? Kalau semuanya ahli bangunan, kalau ada yang sakit, nak berobat siapa? Jadi bukan syariat mewajibkan anak kita untuk jadi ahli agama semua, tidak. Fokus di bidang agama, tidak. Silakan, ya, mau fokus di bidang apa silakan, tapi jangan kosong dari ilmu agama. Kita punya guru Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Beliau ini mufassir terkenal. Kitab beliau dibaca di seluruh dunia. Baru meninggal beberapa tahun yang lalu. Syekh Sabuni ini anaknya tidak ada yang seperti beliau. Ada yang jadi arsitek, ada yang jadi dokter, ada yang jadi ini. Tapi semua anaknya soleh dan semua anaknya hafal Al-Qur'an. Arsitek hafal Al-Qur'an. Apa arsitek hafal Al-Qur'an. Dokter hafal Al-Qur'an. Begitu. Nah, jadi kalau yang jadi dokter so pejabat misalnya, ada yang cita-citanya jadi bupati, pengen ibu pengen jadi bupati, pengen jadi wali kota, tidak apa-apa. Kalian memang kemauannya, cuma kita arahkan, kita kasih dia sejarah biografi bagaimana pemimpin yang adil. Kasih biografi Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman, Ali, Umar bin Abdul Aziz, kasih diarahkan biar dia jadi pemimpin yang adil. Gitu. Jadi memang dunia ini diciptakan oleh Allah bermacam-macam. Biar apa? Biar jazakumullahu nasaba Allahu bimahan, saling membutuhkan. Ada yang butuh dengan ilmu agama, datang ke ustaz. Ada yang butuh dengan pengobatan, datang ke dokter. Ada yang butuh masalah bangunan, datang ke arsitek. Begitu. Cuman semua ini kalau soleh, bayangkan kalau semuanya ahli takwa, maka insyaallah apa namanya tempat tersebut akan selalu dinaungi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bidzalika tabqa thabitatan mahfuzatan min tayyaratil ilhad. Ketika keluarga Islam dibentengi dengan ilmu agama, dengan akidah yang benar, tabqa thabitatan, maka keluarga tersebut akan tetap terjaga, thabitah mahfuzah, akan mantap, mahfuzatan, tetap terjaga, min tayyaratil ilhad, dari rusaknya atau dari tipuan-tipuan yang menyesatkan. Wa tazyifat, sama dari tipuan, alladzina
yang berusaha yas'aluna fil ardil fasad, yang berusaha untuk merusak di muka bumi ini, yaitu setan wa'awanu dan pengikut-pengikut iblis dan setan. Walayansurannallahu man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz, dan orang yang yakin akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah itu zat yang maha kuat dan yang maha mulia. Fa'alaina ma'asyar muslimin, ya, maka dari itu ayo wahai orang-orang muslim, anak tania kita perhatikan bita'lim usrati, untuk mengajarkan keluarga kita al-aqidat diniyata al-haqqa, akidah agama yang benar. Akidah, sekali lagi wabiyah diulangi lagi, masalah akidah. Kenapa? Karena akidah ini kalau sudah salah bahaya. Kalau masalah hukum fikih wudu batal tak batal masih ada khilaf, tidak masalah. Khilaf antara Imam Syafi'i sendiri dengan di antara madhab Syafi'i sendiri, atau khilaf antara madhab Syafi'i ke madhab yang lain, tak masalah. Tapi kalau masalah akidah tidak ada khilaf. Allah Subhanahu wa ta'ala bukan seperti makhluk, itu tidak ada khilaf. Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat 20 yang wajib, 20 yang mustahil, tidak ada khilaf. Semua ulama ahlu sunnah wal jamaah sepakat Allah mempunyai sifat 20. Nah, masalah-masalah seperti ini yang harus kita perhatikan kepada keluarga kita. Wa tasbihaha bislahi taqwa, tidak hanya masalah akidah, masalah takwa juga. Masalah bagaimana mereka menjaga diri mereka. Ini kalau kita baca sejarah orang-orang dulu, biografi orang-orang dulu, kita akan dapatkan luar biasa. Masalah takwa. Takwa termasuk takwa mengikuti sunnah Nabi, itu takwa. Pernah suatu hari datang di kota Hadramaut sana Al-Habib Abdul Qadir Al-Habsyi. Beliau ini terkenal dengan mujahadanya. Dengan apa? Dengan jihadnya melawan hawa nafsu. Diriwayatkan beliau tidak minum air putih selama 20 tahun. Masuk ke desa, kalau tidak salah nama desanya Masilah atau kota Masilah di Hadramaut, disambut sama penduduk kota tersebut. Oh, ini Habib besar. Mujahadanya luar biasa. Tidak minum air selama 20 tahun. Bayangkan 20 tahun tidak minum air. Dan minum baju di 20 tahun. Dia kan bukan orang biasa. Heboh satu kota itu. Satu kota heboh menyambut Habib tersebut. Di situ ada keluarga yang terkenal soleh dan solehah. Ada dua anak yang bernama Al-Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir dan Habib Tahir bin Hussein bin Tahir. Ini kakak adik Abdullah dan Tahir, kakak adik. Mempunyai ibu yang solehah, mempunyai bibi yang solehah. Nah, jadi dia dididik oleh ibu dan bibinya. Dua anak ini biasa anak kecil heboh datang ke rumah. Umi, nah, oh ada Habib terkenal nih datang. Habib ini nih mujahadah itu melawan hawa nafsu, menahan dirinya untuk tidak minum air selama 20 tahun. Uminya ya sobek. Sama uminya apa? Uminya ambil air gelas dikasih ke anaknya. Anakku kasih ke Habib itu ini air. Bayangkan ini Habib tidak minum air sudah 20 tahun. Sudah 20 tahun, misalnya tirakatnya sudah 20 tahun dan minum air. Uminya, nah kasih air ini ke Habib itu, bilang, Umi aku kirim salam. Kata Umi aku, wahai Habib, orang itu bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala bukan karena tirakat, nahan minum, nahan makan, tapi tergantung bagaimana dia mengikuti sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dua anak ketakutan, gak mau bantu ke Habib tadi. Ini anak masih kecil. Ini Habib tirakat 20 tahun dan minum air. Cuma karena perintah orang tuanya, mau tidak mau dibawa air tadi, dihadap ke Habib sambil gemeteran. Ya Habib, ini dari Umi, Umi kirim salam. Kata Umi, hebatnya orang itu bukan dari tirakat-tirakat, bukan dari tidak makan, tidak minum, bukan. Tapi tergantung dia ngikuti sunnah dari Nabi Muhammad SAW.
Habib tadi apa? Bukan Mak, senyum. Betul ibu kamu. Diambil aja, diminum. Dibatalkan tirakatnya. Padahal itu mujahadah, boleh-boleh saja. Karena beliau mampu, boleh-boleh saja. Cuma karena beliau mendengar nasihat seorang ibu yang salihah, beliau minum air itu, terus beliau mengatakan, betul ibu kalian adalah orang yang salihah. Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir dan Habib Tahir. Adiknya, dua orang ini dari didikan ibunya tidak pernah membuang waktu. Kalau waktu makan, Abdullah makan, Tahir baca kitab. Abdullah dengar. Selesai makan Abdullah, Tahir makan, Abdullah baca kitab. Saking tidak mau membuang-buang waktu. Didikan siapa? Didikan ibu. Didikan bibinya. Suatu hari Habib Abdullah mengucapkan kalimat yang tidak pantas untuk beliau ucapkan. Masih kecil. Sama bibinya diambil siwak, dipakaikan siwak sampai gusinya berdarah. Dia tuh, nah, ini hukuman dunia karena kalimatku yang tidak pantas dari ibu. Tapi dia jadinya. Habib Abdullah ketika beliau mau meninggal, beliau mengatakan kepada anaknya, kepada cucu-cucunya, anak-anak yang lagi kumpul baca Yasin, baca Quran, beliau menangis. Kata beliau, aku ini iri sama kalian. Kenapa Abah iri? Kenapa Habib iri? Kata Habib Abdullah, ini aku iri karena kalian masih punya banyak waktu untuk menambahkan kedudukan kalian. Aku ini sudah mentok, Habib. Sudah mentok, tidak bisa naik lagi. Kenapa? Sudah di atas. Tidak ada apa namanya upaya bisa naik derajat lagi, naik level lagi. Kenapa? Kamu udah paling atas, makom. Ya, mujahadahnya kedudukannya udah paling atas. Bagaimana beliau sampai ke kedudukan tersebut? Karena didikan orang tuanya. Didikan orang tuanya untuk mengikuti sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Jadi kesuksesan anak itu, itu kembali kepada kita. Al-Um Madrasatul Ula. Ibu itu apa namanya sekolah pertama kan Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah. Kalau kita baca biografinya, semuanya sukses karena ibu, bukan karena bapak. Imam Syafi'i abahnya meninggal masih kecil. Imam Malik begitu juga, Imam Abu Hanifah begitu. Sukses tiga orang ini karena ibunya. Kenapa? Karena ibu madrasatul ula. Sekolah pertama untuk anak. Sebelum masuk pondok, sebelum masuk sekolah, itu ibu yang pertama kali menyekolahkan anak-anak mereka. Jadi tergantung kita. Kalau kita didik anak kita untuk cinta kepada Nabi, didik anak kita untuk dekat kepada Nabi, didik anak kita untuk ikuti sunnah Nabi, maka anak kita akan tumbuh dalam naungan sunnah cinta Nabi besar Muhammad SAW. Tapi kalau kita cuek, sekolah, itu tidak tahu nanti masa depan anak. Ada satu orang yang bernama Syekh Muhammad Al-Majidu. Beliau ini namanya Muhammad, julukannya Al-Majidu, dari Tariqah Syadiliyah. Beliau mengatakan, aku dididik sama orang tuaku masih kecil, itu setiap awal bulan dipanggil sama ayahnya. Ini ayahnya yang dididik. Ayahnya manggil, ayahnya nyerahkan Quran kepada Syekh tadi, Muhammad. Ini nak Quran di hadapanmu, sumpah di hadapan Quran kau tidak akan maksiat satu bulan ini. Budak kecil, pertama kali berat mau sumpah begitu, cuma dia pikir satu bulan tidak terasa lewat. Ya sudah, ayo bang, jadi sumpah, sumpah demi Al Quran tidak maksiat selama satu bulan. Maksudnya maksiat disengaja. Satu bulan selesai, selesai satu bulan pertama dipanggil lagi sama ayahnya. Nak sumpah lagi, tak tahu terus apa ini. Tiap bulan disumpah biar dia tak maksiat kepada Allah Subhanahu Wataala. Kata Habib atau Syekh Muhammad tadi, maka aku terbiasa meninggalkan maksiat dari kecil dan aku terbiasa melakukan taat dari kecil sampai-sampai beliau ini belum cukup dewasa sudah ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Sampai kedudukan, ke makom, ketemu dengan Nabi, ya Allah, secara langsung, bukan mimpi lagi, secara langsung, berkat siapa? Berkat didikan orang tua. Aku ketemu sama Nabi secara langsung, dan aku saking kuat ikatan aku kepada Nabi, setiap urusan aku itu atas perintah Nabi. Wahai Muhammad, kata Nabi, lakukan ini, hadir besok, hadir, jangan hadir, tidak hadir. Setiap urusan Muhammad tadi, itu diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Berkat siapa? Berkat didikan orang tua. Ada lagi satu anak lagi, satu anak lagi
ibunya ngomong ke anak ini, ibunya Salihah, kata ibunya, wahai anakku, kau itu bukan anakku. Ini ibunya yang ngomong ke anaknya. Anaknya masih kecil, nangis, nangis, aku bukan anakku sampai kau berhasil ketemu dengan Nabi Muhammad SAW di dalam mimpi. Bagaimana caranya, Bu? Banyak salawat, banyak salawat. Sampai beberapa hari datang ibunya, Bu, aku sekarang udah anakmu. Kenapa? Aku semalam mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Wahai anakku, kau belum pasti menjadi anakku. Nangis lagi anaknya, kenapa, Bu? Tidak cukup dalam mimpi, harus yaqallah secara langsung, kata ibu. Ini didikan om dulu itu tidak tanggung-tanggung. Didikan yang tinggi sekali, luar biasa. Bagaimana caranya? Banyak lagi salawat, di double. Biasanya 1000, 10.000, jadi 20.000. Diperbanyak amalan ilmu jahadah. Matanya dijaga untuk tidak melihat maksiat. Setelah berapa minggu datang ke ibu, Bu, aku sekarang anakmu. Kenapa? Semalam sudah ketemu langsung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata ibunya, nanti sekarang kau betul-betul jadi kecil-kecil. Belum bisa, belum kecil-kecil. Sudah ketemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya, mau keluarga kita selamat dunia akhirat, mau keluarga kita dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diridai oleh Nabi, maka kita harus kembali, ajari mereka, bentengi mereka dengan ilmu agama. Bentengi dengan ilmu agama. Pertama yang wajib-wajib, ajari mereka bagaimana cara wudhu yang benar, sholat yang benar, bagaimana cara puasa yang benar, gitu. Habis itu ajari juga masalah akidah, akidah yang benar, sifat wajib bagi Allah, sifat yang mustahil bagi Allah, sifat wajib bagi para utusan Allah. Itu kita benar, ajari mereka sejarah dari Muhammad. Kita sekarang banyak ngajari anak kita fokus ke bacaan Quran, bacaan Quran, bacaan Quran, tapi kita tidak pernah mengajari mereka sejarah Nabi. Itu salah. Al-Imam Ja'far As-Sadiq, beliau ini keturunan Nabi Muhammad SAW, dia mengatakan, orang tua kami mengajari kami sejarah Nabi seperti mereka mengajari kami bacaan Quran. Atau dari kecil, dari belajar Iqra itu sudah belajar Al-Quran, belajar sejarah Nabi Muhammad. Orang tua kami mengajari kami sejarah Nabi seperti mereka mengajari kami membaca Al-Quran sekali. Penting itu sejarah Nabi. Jadi kalau anak ingin takwa, anak ingin sukses dunia akhirat, itu harus dicekoki terus dengan sejarah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan cukup di sekolah. Sekolah sekarang ini sangat disayangkan sekali, minim ilmu sejarahnya. Cuma itu. Cuma yang dibahas sedikit. Paling berapa lembar tentang sejarah Nabi? Padahal kitab sejarah Nabi berjilid-jilid, berapa ribu, ratusan, ribuan, puluhan ribu halaman tentang sejarah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi. Tiap malam ceritakan sejarah Nabi. Nabi itu lahir tahun sekian. Abis itu besok ceritakan lagi yang lain. Jadi kita mau tidak mau harus baca juga. Kita juga tambah pengetahuan sejarah Nabi. Anak kita juga tambah pengetahuannya tentang sejarah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena anak kecil itu, ibu, lebih bersih. Mereka itu belum maksiat, mereka itu masih bersih. Mumpung masih bersih, kita tanam dengan tanaman yang baik. Tanamkan di diri mereka ingin dekat dengan Nabi. Tanamkan di diri mereka ingin melihat Nabi dari kecil. Jadi mereka itu semangat untuk melihat Nabi. Kayak tadi, dari kecil semangat, cepat salawat, langsung ketemu Nabi. Kenapa? Masih bersih, matanya masih belum maksiat. Jadi kalau mau selamat, maka kita harus kembali ke sunnah, kembali ke sejarah, kembali ke Al-Quran Karim, syariat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau seburuk apapun zaman kita, kita pasti terselamatkan. Tidak buruk salah pun. Kondisi sekarang bobroknya lagi, akhlak muslim lagi bobrok. Banyak yang tidak sholat, banyak yang buka aurat, banyak yang berbuat macam-macam dari muslim. Jangan takut. Kalau keluarga kita terbentengi dengan ilmu agama, insya Allah kita akan selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Lita kuda utama sikatan bisababil akwa minal akhlak. Agar keluarga kita, kata Buya, ketika berpegang teguh, menjadikan senjatanya takwa, maka keluarga kita akan berpegang teguh juga dengan penyebab bisa lebih akwar, penyebab yang paling kuat dari akhlak. Artinya kalau keluarga kita sudah takwa, pasti keluarga kita ini punya akhlak. Karena akhlak adalah bagian dari takwa.
apa itu akhlak? Al-haya, malu. Sekarang ini nanti banyak yang kata malu ini sekarang banyak sekali. Bahkan perempuan atau laki-laki sekarang di depan perempuan yang malu. Ya, sekarang ini kita pernah temui kemarin, nggak usah disebutkan di negara atau kota mana, sampai kita melihat perempuan ini bukan perempuannya yang malu, kita yang malu. Biasanya kan betina perempuan yang malu sama laki gitu. Ini tidak, zaman sekarang ini kita sendiri yang merasakan di depan kita ada perempuan, bukan dia yang malu, kita yang malu. Kenapa? Saking perempuan sudah seperti laki-laki. Tak pakai kerudung, rambutnya pendek, pakai celana, udah laki sudah. Kita yang laki jadi malu di hadapan perempuan. Al-haya, malu sekarang ini udah kurang. Kata Nabi, la imana liman la haya adalah orang tidak punya iman dan tidak punya malu. Di dalam pastahi pasma masyita. Kata Nabi, kalau kalian sudah tidak punya malu, sudah kalian mau lakukan apapun pasti kalian lakukan. Kenapa? Tidak punya malu. Makin akhir zaman, makin sedikit rasa malu. Sampai-sampai disebutkan oleh Nabi di hadis tentang akhir zaman. Nanti di akhir zaman kata Nabi, orang berbuat maaf zina di pinggir jalan. Di pinggir jalan berbuat zina, tak tanggung-tanggung. Di pinggir jalan ada orang lewat naik motor, ngarangi jalannya. Ini yang naik motor saking tidak ada amar ma'ruf nahi mungkarnya, yang naik motor bukan marahi, bukan lapor, bukan minggir dikit be, aku nak lewat. Jadi tidak diurusin, minggir dikit aku nak lewat. Itu yang naik motor itu. Ini disebutkan oleh Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sifat malu itu semakin kuat kita mempunyai sifat malu, maka semakin akan terjaga keluarga kita. Malu jelas malu kepada Allah, malu kepada Nabi, malu kepada guru, malu kepada orang tua, malu kepada diri kita sendiri. Nah, ini tingkatan-tingkatan malu. Wal iffah wal muru'ah. Iffah muru'ah, harga diri. Ya. Selagi keluarga tersebut punya harga diri yang tinggi, maka keluarga itu akan terselamatkan dari fitnah dunia akhir zaman ini. Kaitu mahfidu al-mujtama'a as-salih. Ya, ketika keluarga sudah diisi, ditamengi, dibentengi dengan takwa, dengan akhlak-akhlak yang mulia seperti sifat malu, sifat menjaga harga diri, maka keluarga tersebut akan menjadikan suasana yang soleh, kampung yang soleh. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baldahnya thayyibah dulu baru rabbun ghafur. Kotanya harus thayyibah. Apa thayyibah? Bersih. Kotanya suci. Kotanya jauh dari maksiat. Tempat itu jauh dari maksiat. Desa itu jauh dari maksiat. Baru warabun wafur. Sama Allah begitu takdirnya. Bukan warabun wafur, bandatun bayibah. Bandah dulu, baru warabun. Desanya dulu, tempatnya dulu suci, tempatnya dulu bersih, jauh dari maksiat, penuh dengan akhlak, takwa kepada Allah, baru warabun wafur. Baru Tuhan yang maha pemaaf dan maha pengampun, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah ibu, sampai disini be, malam hari ini kami tadi mungkin banyak yang sudah ikut daurah, mungkin capek, mungkin yang panjang, jadi insya Allah mudah-mudahan berkah dan insya Allah ikhtitarnya kita gabung sama majlis tabuya, dan ikhtitarnya tawakuf sementara insya Allah akan diadakan di sekretariat pondok pesantren dalam hadis al-Malikiyah desa Tunjung Besar, apa sekalian hall Habib Abdul Rahman Asgar tanggal 14 Maret malam Rabu, 2 minggu lagi itu insya Allah kita hadir bersama-sama mengharap juga berkah dari Allah, dari Nabi dan dari Sofiul Khol dan Jafali Al-Habib Abdul Rahman As-Segar. Jadi insya Allah nanti dibacakan manaji biografi dari yang kita hobi. Jadi insya Allah ini tawakufan sementara sebelum puasa, jika diberikan izin oleh Allah kita akan sambung insya Allah setelah lebaran dalam keadaan sehat. Afiyah, mudah-mudahan ya selama ini kita pelajari berkah ya. Mudah-mudahan berkah, manfaat. Kalau bila ada kata-kata yang tidak sopan, kurang baik atau kasar, kita minta maaf ya. Kita minta maaf sekali lagi kalau ada kata-kata yang kasar atau kurang baik dan kurang sopan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.